menenangkan agar kondusif dibanding kemudian mungkin melaporkan kepada pihak berwenang yang berwajib. Laporan Bali aja tak selesai sampai sekarang. Laporan Bali tidak selesai. Lebih baik melapor kepada Allah Ta'ala. Salat, melapor. Bolak-balik isu Hizbut Tahrir dari dulu. Sudah berapa kali sudah diklarifikasi. Saya bukan anggota Hizbut Tahrir. Saya pendakwah bebas yang diundang oleh Hizbut Tahrir dalam acara besar mereka dan undangannya umum. Kalau saya melanggar aturan agama, kita punya Majelis Ulama Indonesia, panggil sidang. Saya siap datang ke kantor MUI. Kalau saya melanggar secara hukum, itu domain polisi. Kita negara hukum. Jadi jangan dihakimi. Sudah diklarifikasi lewat upacara bendera, diklarifikasi lewat video kita di dalam hutan mengajari anak-anak. Sudah enggak juga. Ini orang mau apa? Mau viral.